Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terutama sekali kepada tuan-tuan dan puan yang sabar menanti. Kita telah mengalami beberapa ribut salji menyebabkan rancangan kita terkendala sebentar. Walaubagaimanapun kita akan teruskan. Pertama kepada tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini di dalam segmen apa dia? Sembilan suku, kisah sembilan suku. Tuan-tuan dan puan sudah menonton kisah-kisah yang sebelum ini minggu lepas hari Isnin, hari Selasa. Berbagai-bagai topik. Semuanya tentang kisah benar. Jadi untuk kali ini sama-sama juga saya mohon salam kembali kepada Tuan Noh Haris. Kena sabar menanti kami. Kepada tuan-tuan dan puan yang menonton hari ini, silalah invite kawan-kawan yang lain, like video ini, share kepada rakan-rakan lain, dan apa saja persoalan boleh komen, insyaAllah akan ada orang yang akan boleh bantu menjawab. Okey, ini merupakan projek khidmat masyarakat My Pusaka di mana kami akan bersiaran setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat setiap malam pukul 9 suku malam. Dan kita akan menceritakan tentang kisah-kisah benar. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kisah benar hari ini adalah tentang kesejukan. Sejuk di sini. Tajuknya adalah ribut salji selepas kematian. Apa maksudnya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, walaupun kita berada dalam negara yang panas, tetapi apabila berlaku kematian, akan datang satu ribut salji yang akan membekukan. Apa yang dibekukan? Harta-harta yang ditinggalkan. Ramai orang tahu, apabila seorang itu mati, hartanya beku. Tetapi tak buat apa-apa, tak ambil tahu. Dan ramai juga yang tak tahu, oh ia beku ke? Apa yang beku? Apa yang beku? Apabila seorang itu meninggal, akaun-akaun bank dia beku. Dalam bank, dalam ASB, dalam unit trust akan beku. Begitu juga rumah. Rumah beku. Ya. Maksudnya beku apa? Selagi ia tidak diuruskan, dia beku di mana tetap nama arwah yang telah pergi dan tidak dapat diurusniagakan. Tidak boleh ditukar nama, tidak boleh dijual. Selagilah dicairkan dan ditukar nama kepada orang hidup. Itu maksudnya beku. Begitu juga kereta. Kereta juga boleh beku, maksudnya tak boleh ditukar nama. Dulu JPJ punya undang-undang, kalau meninggal dunia dalam masa 6 bulan saja beku. Tapi sekarang ni JPJ telah longgarkan sedikit, dia benarkan kereta itu boleh berjalan selama 5 tahun. Ini rotek pun 6 bulan kena. Jadi pun takkan patut. Jadi inilah yang kita sebagai orang yang mempunyai harta, orang yang ada keluarga, orang yang ada hasrat, mesti tahu bagaimana kita nak menghadapi ribut salji selepas kita meninggal dunia. Bagaimana kita memastikan harta-harta kita lepas mati tidak beku. Dan malam ini, saya akan ceritakan satu kisah. Dua kisah tentang bagaimana apabila dia meninggal dunia beku. Satu kisah ada seorang ahli perniagaan. Kita panggillah nama dia Encik Abu. Encik Abu ni semasa hidupnya mempunyai dua syarikat. Dan syarikat ini banyak mendapat kontak-kontak kerajaan. Okey. Satu syarikat lah syarikat partnership, satu dia sendiri. Tetapi kedua-dua syarikat itu untuk akaun bank syarikat arwah ini sajalah yang menjadi penanda tangan. Dia ada partner seorang ni tak ada hak untuk tanda tangan. Jadi sebenarnya majlis shareholder. Okey. Dan banyak duit masuk. Bila dapat duit masuk, dia akan sign untuk bayar supplier dan juga bayar akan kursi untuk keuntungan. Ini yang kaedah yang dilakukan untuk mengendalikan peniaga. Dan tahun lepas, arwah dipanggil meninggal dunia. Bila meninggal dunia, selain daripada harta-harta lain, rumah masih nama arwah, akaun bank ada beku, itu tak masalah.
Tetapi ada yang tak beku. Apa dia? Tabung hajinya sebab tak, tak nama isterinya dapatlah dikeluarkan. Begitu juga K2SP-nya dapat dikeluarkan. Tetapi apa yang beku? Akaun bank syarikat. Apa yang berlaku? Semasa arwah meninggal dunia, di dalam akaun tu ada 100 ribu duit yang baru masuk daripada salah satu kontrak yang dia dapat. Dan duit tu sepatutnya perlu dikeluarkan untuk membayar supplier dan sebagainya. Tetapi tidak boleh dikeluarkan. Dan lakan pun si arwah ni datang jumpa saya, tanya macam mana nak keluarkan. Kata boleh keluarkan apabila telah dapat surat kuasa. Surat kuasa paling cepat pun kita dapat antara 4 hingga 5 bulan apabila waris berkumpul, tanda tangan bagainya, pergi hantar pembicaraan untuk dapatkan surat kuasa. Tapi kata, dia kata duit tu nak keluarkan macam mana. Dah inilah antara perkara yang semua ahli perniagaan kena ambil tahu. Sebab apabila kita ada perniagaan, kita ada account bank, perniagaan perlu diteruskan, perbelanjaan perlu dibayar, dan kita kena pastikan apabila meninggal dunia tetap syarikat boleh jalan. Tapi yang ini duit tidak boleh keluar. Itu belum apa tu, habis cerita ni. Selang 2-3 minggu ada lagi dua projek lain yang telah pun selesai dia buat dan duit masuk. Sekarang ni di dalam akaun banknya ada 300,000 dan tidak dapat dikeluarkan sebab surat kuasa masih belum diterima. Jadi inilah kita kena ambil tahu realitinya, akan ada harta-harta yang akan beku sebab pemegang akaun itu telah meninggal dunia. Dan apabila ia beku, banyak implikasinya. Gaji tak boleh dibayar, duit telah tak boleh dikeluarkan untuk membayar supplier dan untuk mendapatkan kontrak-kontrak lain. Jadi inilah antara akibat apabila meninggal dunia, datang ribut saji dan akaun syarikat itu terbeku. Jadi tuan-tuan dan puan, cuba lihat apa yang kita ada sekarang. Kita masih itu. Cuba bayangkan kalau besok kita meninggal dunia, apa yang akan beku? Dan apabila benda-benda yang kita tinggalkan itu, adakah ia akan memberi impak kepada orang yang kita tinggalkan? Pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adakah ia juga akan merana mutu? Jadi bayangkan tuan-tuan, cuba ingat. Pesanan saya, kita perlu membuat perancangan supaya kadar kebekuan harta-harta kita yang ditinggalkan itu paling tahap minimal. Contohnya apa? Tabung haji kita mesti ada penama. Kita tak beku. Kita mesti kita ada penama, tak beku. Kalau kita ada takaful hayat, pastikan ada penama supaya duit itu dapat sampai kepada warga kita. Yang lain memang beku, tetapi kalau kita dah lantik wasi dan wasi itu tahu macam mana nak proses, sekurang-kurangnya surat kuasa mentadbir itu akan dapat sampai ataupun dikeluarkan dengan segera, maka duit-duit tadi tak dapat dikeluarkan. Tetapi kalau tuan-tuan ada syarikat yang besar, perlu consider untuk membuat business succession trust supaya apabila berlaku kematian, kewangan syarikat tidak akan terganggu. Macam mana nak tahu? Hubungi kami, kita ada pakar-pakar yang boleh beri iman nasihat tentang business succession trust. Itu kisah pertama. Kisah kedua. Puan Zainal, memang tadi kabel kita frozen, jadi tak ada suara. Inilah bila-bila kita pilih setiap tajuk tu, kadang-kadang akan memberi mudarat juga pada event kita. Kisah kedua ni tentang seorang arwah. Kita panggil dia lah Haji Azhar. Apabila dia meninggal juga, okay, sebenarnya dia meninggalkan sebiji kereta, ada harta tertunai, ada rumah dan ada akaun ASB lebih kurang 60,000. Saya ada tawarkan kepada keluarga arwah untuk bantu untuk menguruskan. Dia kata tak apa, dia boleh buat sendiri, ada saudara mara yang tahu. Rupanya tak selesai. Hanya selepas 4 tahun arwah meninggal, apabila saya menziarahi mereka, baru saya dapat tahu kereta arwah beku. Di apa tu, bawah pos dia ada satu kereta arwah diselimuti dengan kain. Dia tanya sebab apa? Oh, kereta ni dah tak boleh, dia ni road tag lah. Beku lah, tak tahu. Tak buat apa sebab apa? Tak dapat sebab pos. Lepas tu barulah dia kata, Amarul, boleh tolong tak buatkan?
Bila saya semak-semak, memanglah rumah itu masih lagi nama arwah. Kereta tadi nama arwah dalam takbir ini rotek. Dan rupa-rupanya ada lebih kurang 60,000 ASB pun tak boleh keluar. Inilah kadang-kadang kita tahu perlu ada proses, tetapi kadang-kadang kita tak tahu jalan yang betul. Akhirnya proses pencairan itu lambat. Padahal kalau dibuat memang betul, ada harta-harta yang sebenarnya boleh dicairkan serta-merta, iaitu harta-harta yang ada penama. IPF ada penama, tabung haji ada penama, takaful hayat ada penama, itu cepat. Yang lainnya, kalau dilantik wasi, wasi akan proses dengan segera, dapatkan mufakat, dapatlah perintah pentadbir, boleh keluar duit dalam bank, duit dalam ASB dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, realitinya kita kena tahu setiap kematian akan ada ribut salji melanda, dan ia akan membekukan apa saja harta yang tidak dijaga, tidak diurus dengan betul. Jadi kita nak tahu ini, apa kita perlu buat? Saya selalu pesan 4 kali, jangan lupa untuk membuat pelantikan wasi sekarang. Jangan lupa meninggalkan harta-harta tunai dalam bentuk yang senang cair. Apa dia? Tabung haji berpenama, KDSB berpenama, takaful hayat berpenama. Sebab apa? Pada meninggal dunia, sebelum harta-harta yang lain dapat dicairkan, yang ini dapat sampai. Kemudian, kita cakap pada wasi kita tu, jangan memandai-mandai cari orang pandai sebab proses cepat. Duit tak ada. Dan akhirnya, kita buat dokumentasi-dokumentasi supaya bila proses untuk membicarakan, dapat perintah sebagainya, senang berlaku. Sebab apa? Dah ada garis panduan yang kita tinggalkan. Dah ada wasiat sedekah yang dah ada pesanan kepada waris, dah ada hibahnya, dah ada surat khitan mana, dah ada pelantikan wasi bertulis, bertarikh dan bersasaran. Dengan adanya 4 kali ini, insyaAllah kadar kecairan ataupun kadar harta-harta yang beku pada tahap 5 dan mana-mana yang beku pun dapat dicairkan dengan segera. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, ingat, ini pesanan penting, sebab tak kisah tuan-tuan duduk di mana pun, negara panas, negara sejuk, tetap akan ada ribut salji melanda selepas kita meninggal dunia. Apa kita buat? Kita buat perancangan yang baik. Jadi, dengan apa yang saya sampaikan hari ini, sama-samalah kita mengambil iktibar, sebarkan kepada rakan-rakan, like, share, invite, supaya lebih ramai maklum tentang hakikat ini. Dan kita dapat mengurangkan kadar kebekuan. Sebab sekarang ni tuan-tuan, ada hampir 80 bilion harta orang mati di Malaysia ini yang beku. Nampak tak? Ini impak ribut salji yang melanda setiap kematian. Dan kita mampu untuk mengurangkannya dengan menyebarkan maklumat ini supaya kita punya dunia tak banyak yang beku. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kalau meninggal dunia, dia sempat buat perancangan dan kadar kebukuan harta-harta mereka juga dapat dikurangkan. Itu saja. Mohon maaf sebab kami baru belajar. Ada banyak benda teknikal yang kami sedang explore. Masih lagi belum dapat. Dan sebenarnya tidak pilih tajuk. Kita pilih tajuk ribut. Saya punya sistem pun dilanda ribut. Tapi tak apa. InsyaAllah kita akan terus berusaha untuk menyampaikan ilmu yang akan memberi manfaat kepada tuan-tuan puan. Jadi sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.